Oke, ini adalah susunan kertas-kertas untuk mencetak di laser A3. Nah, ini seperti ini bahan-bahannya. Nanti kita akan contohkan satu persatu. Ini ada AP 150 gram, AP 120 gram, dan AC 230 gram. AC 260 gram, ada linen dan hammer. Nah, seperti apa kelebihan-kelebihan yang bisa digunakan kertas sesuai tipe ini? Nah, seperti apa? Kita mulai dari AP 120 gram. Nah, ini biasanya dipakai bisa brosur, bisa kalender. Nah, ini ketebalannya 120 gram ya. Seperti ini kertasnya. Jadi ini adalah bedanya itu ketebalan. Nah, seperti ini ya, 120. Ini cocok untuk buat brosur, kalender juga bisa. Sekarang kita ganti lagi yang AP 150 gram. Nah, ini sama kayak tadi, tapi cumanya beda ketebalannya, juga bisa buat brosur dan kalender juga. Nah, ini. Ya, ketebalannya hampir sama, tapi cuma ketebalannya sedikit agak beda. Kita ganti lagi, ada AC 230 gram. Nah, ini lebih tebal ya, ini bisa buat brosur, cover, undangan, kalender juga bisa. Nah, ini seperti ini. Oke ya, ini bagus, tebal. Kita ganti lagi AC 260 gram. Nah, ini lebih tebal dari AC 230 gram. Ini cocok sekali buat brosur, cover juga, undangan juga bisa, kartu gift, dan kalender juga bisa. Ini lebih tebal ya. Seperti ini. Oke, kita ganti lagi jenis kertas linen. Nah, jenis kertas linen ini sangat berbeda dengan kertas yang tadi-tadi karena ini memiliki bertekstur. Ya, ini cocok buat sertifikat. Nah, ini teksturnya seperti ini. Kartu juga bisa. Nah, ini seperti ini ya, kita zoom ya. Nah, ini bertekstur sekali ini. Nah, kadang itu bisa dibuat sertifikat biasanya rata-rata. Topi agam atau sejenisnya. Nah, ini bagus teksturnya, ini di zoom. Wow, ini bertekstur ya, beda dengan yang kertas kayak AP, AC, beda. Nah, kita ganti lagi, ini jenis kertas hammer. Nah, ini juga tidak kalah jauh berbeda dengan tadi kertas linen. Ini juga bertekstur yang biasanya dibuat sertifikat, kartu, piagam, jasa, dan lainnya. Seperti ini. Pokoknya ini rata-rata dibuat untuk kayak sertifikat biar safety. Seperti ini, bertekstur.